Hi guys, welcome back to my channel. So untuk vlog aku hari ni, aku nak buat pasal makeup get ready with me lah. Vlog get ready with me. Sebab aku tengah practice makeup. So I think I need to make a new content dekat aku punya YouTube channel. Sebab kan aku ada buat content vlog dekat channel YouTube aku. So macam vlog tu macam aku tak ada. Harian aku tak adalah aku keluar merata, aku selalu banyak duduk kat rumah je semua kan. So aku decide untuk buat another content. So content aku kali ni aku akan buat about beauty. Macam about diet ke, atau fashion ke, ataupun makeup skincare, ah itulah. So aku harap korang enjoy dengan vlog aku hari ni. So vlog aku hari ni is berkenaan dengan makeup. Okay, get ready with me. So marilah kita practice makeup bersama saya. Ah, sebab saya pun dah practice makeup. So kita make up lah sama-sama. So apa yang aku nak buat dulu is pakai skincare dulu sebelum aku pakai make up. Sebab macam prep dulu lah muka kan, baru pakai make up. So okay, first aku pakai ni. Okay, yang ni aku pakai dulu. So ni face mist. Tapi dia ada brighten, prime, set and refresh make up. Tapi aku buat macam ala-ala toner lah. Okay, kita bagi kering dulu. Sorry kalau bunyi kipas sebab kipas aku kuat kan. Tak ada aircon, so pasang lagi kipas. Memang tak pasang kipas, berpeluh aku. So, dah kering. Dah kering aku punya face mist tadi. Kita pakai ni pula. Toner dulu. Moisturizer. Okay, pakai ni dulu. Aku dah pakai ni dah lama daripada aku zaman sekolah. Aku pakai brand ni Safi. Bila zaman sekolah menengah tak saku. Tak pun aku baru naik baru after lepas sekolah. Aku ada duit kan, aku belilah moisturizer semua. So ya, aku decide untuk setel dengan moisturizer ni sebab memang sesuai gila dengan kulit aku. So kita letak kat tangan. Macam aku terbuat kat tangan kan. Tapi tak pula. Kita bagi dia sekata macam ni. Aku suka orang yang dahi aku kan, tapi aku macam mampu lah. So kita bodoh. Okay, sekarang aku 12 sebab aku nak keluar lagi dalam pukul 2. So kita siap awal bola. Okay. Dah kering kita punya moisturizer. Aku bagi dulu kering betul-betul. Bagi dah 5 minit lah. Ah, miring dia. Bagi dah 5 minit dah kering. Kita pakai sunscreen pula. Sunscreen. Make sure kering, aku dah rasa kering. So kita pakai sunscreen. Sunscreen 2 jari. So ni kita letak juga sini. Ha gitu. So saya katakan, aku beli ni dekat mana? Dekat AU Wellness. Kan viral yang ni. Sunscreen yang ni dengan kembar dia. Ada 3 tak siapa yang sama. Aku pakai yang warna gold tu. Dia punya packaging warna gold. Ni aku macam baru nak try. Macam first try lah yang warna packaging yang ni kan. Tak tahu. Dia macam bagi aku, aku lebih kena dengan warna yang gold tu. Kalau yang ni kurang kena. Sebab aku tak tahu lah. Dia orang kata terlampau cair. So jadi macam terlampau lembab sangat muka aku, tak selesa. Haa. So, sebabkan sunscreen ni je aku ada, so kita pakai je lah. Okay. Duit. Aku tak ada duit lagi nak beli. Nak beli sunscreen semua. Ni pun aku celup-celup je. Oh, celup-celup. Ni pun aku pakai je lah apa yang ada. Jimat-jimat. Sebab selalu aku pakai ni. So, macam biasa tunggu kering dulu. Bila dah betul-betul kering, baru aku pakai ni. Okay, bila dah kering aku punya bila skincare aku dah settle, aku pakai ni. Aku nak pakai primer, tapi bila aku pakai primer, aku pakai primer yang ni tau. Sekejap, okay. Bila aku pakai primer yang ni, bila aku macam blend dengan yang ni, aku punya ni macam apa ni, fresh tint lah, macam foundation yang tu kan, korang tahu kan viral tu. Dia jadi macam crack tau. So aku rasa aku tak pakai primer. Aku terus skip primer and aku terus pakai ni.
Sebabnya ni even aku jenis berpeluh gila. Okay, sangat-sangatlah berpeluh. Sekejap, meleleh-leleh aku. Aku punya berpeluh tahap yang senang cerita banjir lah muka aku kan. So aku nak pakai makeup sangatlah rasa macam tak selesa. Sebab aku dah makeup lawa-lawa sekali bercapuk sebab kau berpeluh kan. So aku malas nak keluar. Sebenarnya aku keluar tu aku memang malas pakai makeup lah. Tapi sejak aku pakai primer ni, even berpeluh pun dia jadi macam, macam aku cakap tak terlampau wow. Tetap aku selalu berpeluh kat sini. Area sini memang kira macam senang gila berpeluh. Senang gila bercapuk kat sini. Sebelum aku pakai primer, memang kurang lah berpeluh. Aku tak tahu lah macam kan orang kata primer ni fashion dia lah untuk orang yang muka oily. Ya, gitu. Untuk ya, untuk makeup bagi tak nampak korang punya popo muka tu kan. Dia tutup korang punya popo muka. So, aku try pakai. Memang best. Sebab aku berpeluh. So, berpeluh kira macam dalam kategori oily skin. Aku tak tahu lah betul ke tak. Tapi aku ambil semua aku punya macam makeup, makeup, barang-barang makeup aku semua yang ada base silikon. Aku tak ambil water silikon. Bila aku water silikon, aku tak ambil water base. Bila aku ambil water base, dia jadi macam lagi bercapuk tau. Lagi senanglah berpeluh. So aku ambil lah primer yang dia punya base is silikon. Kalau korang jenis berpeluh, ya, kalau korang jenis berpeluh, korang aku terpaksa mute part ni sebab part ni adalah fakta yang salah. So bila aku punya sunscreen aku rasa dah kering apa semua. So this is untuk pakai ni. Jom, let's go. Okay, ni aku tak cakap aku mahir, aku pun praktis. Day one, practice your makeup with me. Bodoh lah hasil muka aku ni, matilah. Aku ada tengok kat TikTok punya step tu dia buat macam ni. So aku pun try lah. Okay, marilah kita buat silap bersama-sama. Sudah ni, kita blend pakai brush. Aku tahu apa yang korang fikir sebenarnya. Kalau tengok dalam video ni, foundation aku macam putih gila kan. Aku pun keliru sebab waktu awal-awal aku beli hari tu, bila aku pakai, elok je warna dia macam kena lah dengan skin tone aku. Tapi bila lama-lama, dia punya warna jadi lain. Aku tak tahulah mungkin aku salah letak tempat ke apa kan yang buatkan foundation aku jadikan tu. Masalahnya bukan satu, kebanyakannya jadi macam tu. So aku macam dah tak tahu, give up. Korang nak tahu macam mana nampak cracky dia macam ni, macam gambar yang aku tunjuk kat sebelah ni. Macam cracky. Dia macam nampak bercapuk tau, macam kau blend tak betul lah. Aku nampak macam ada crack-crack tau. If you can nampak crack, bagilah tu. Kenapa aku nampak crack lah? Kenapa aku nampak crack? Nampak crack kan? Nampak crack. Nampak tak crack? Kena just texture dulu. Texture. Macam mana? Ini. Susah lah pakai brush tu. Selalunya ok tu. Tapi sebab aku tak letak primer, so kalau yang ni better like jap-jap macam ni. I think so. Tolonglah, aku takut nanti bila dah buka lampu kan dia jadi macam putih gila babi. Okay, ni dah settle. Aku rasa dah settle lah. Macam sedih saya. Aku dah buat catatan sebab aku jenis otak cepat lupa kan. Memori macam, memori otak aku 2GB dah penuh lah. Kita tengok apa yang aku dah pakai dulu. Macam ni. Aku tulis. Tak tahu nampak otak yang baik. This is what I tulis untuk aku punya rujukan. After foundation, concealer. Okay, let's go. Cari concealer. Concealer aku ni. Okay, ni aku ni concealer. Sebenarnya agak putih gila nak mati aku beli ni tau. Aku selalu beli foundation yang kalau boleh bukan aku punya shade tau. Tengok. Yang ni 109. Ni 109 putih mat. Putih gila. Yang ni pula 20. Tak nampak kan, sorry. Ni pula 20. Tapi at least okay lah sikit.
tak pakai pakai yang pakai banyak-banyak sebab lebih banyak-banyak nanti aku jadi bodoh. Aku tak boleh nak blend. Okay, pixel macam tu. Kita pakai kecil je. So kita bagi satu ini. Nak punya foundation ke concealer ke, aku suka gesek macam tu. That's why nampak crack. Oh, dulu aku kan bongok. Sekarang pun sama je. Tapi macam bolehlah sikit tau lah, sikit basic tu. Macam panda. Macam panda lah siut. Betul lah. Lasher blend. Kita buat apa pula? Powder. Pakai face powder. Tapi aku tak tahulah face powder sekejap dia punya kategori. Kategori apa? Cushion powder atau setting powder lah. Mineral powder, finishing powder. So kalau face powder tu apa? Tak tahu, aku pakai je. So kita pakai je. Aku decide untuk letak dekat sponge. Sebab aku nak pakai brush tapi aku takut. Aku tak reti blend juga. So aku pakai sponge je lah. Tapi oh my god, terbanyak. Apa ni? Semua bidantang keluar. Okay, so kita cuba mati ni. Oh my god. Aku tak nak. Sebab aku berpeluh. So bila aku pakai makeup macam bapak membazir. Mati. Ha, macam ni je lah. Dah settle. Dah settle powder. Apa lagi? Tak boleh. Tak selesa. Okay, dah settle ni. Aku nak buat kening pula. Aku tak nak buat contour sebab aku tak reti. So aku rasa aku letak kening. Sekejap. Aku lukis dulu macam. Oh my god, terpekat. Cuman okay. Blend. Aku ada tengok satu tips lah, dia kata kalau korang nak buat eyebrow kan, contohlah bila korang dah lukis dia punya outline tu Macam ni kan, korang nak macam contohlah nak colourkan belah dalam tu, korang ikut arah korang punya bulu kening. Arah bulu kening, contoh kalau arah ni ke atas atau hujung sekali ke tepi, korang kena lukis macam tu juga. Ke atas tu ke tepi. Ikutlah depends. Sebab aku try tengok tips tu, macam bila aku buat okey lah. Macam for me aku boleh lah sikit, senang lah. Macam tak nampak lah macam cat sangat kan. Tapi still kau kena touch up juga. Nampak lagi natural lah. Pakai ni. Ya. Yeah. Oh ya, yeah, aku lupa nak tunjuk kat korang. Aku punya eyebrow aku pakai ni. Gel ni. Kylie. Kau tahu tak zaman bila punya ni? Zaman aku sekolah. Kau tahu sekolah menengah. Waktu aku form 4. Sekarang dah 4 tahun, 5 tahun. Still banyak lagi siang. Nak buang bazi. Aku tak ada duit nak beli yang baru. So, kita pakai je. Okay. Color dulu. Korang brush lah sikit korang punya bulu kening tu. Yes, jadi lah. You nampak macam katun tapi I don't care. Ya, aku memang rasa kita handas ni sekejap. Saya terkening dulu. Okay, yang ni pun lukis juga outline dia. Ai dah tak ada bidang excited sangat. Dah buruk. Lain. Macam mana kena sama?
Lain ke? Lain pun. Dia macam buruk je. Ah, mampus lah. Watashi. Aku dah nampak cacat celu tu. Aku dah nampak cacat celu tu. Okay, kalau kita buat macam ni, kita tak nampak bila semua. Tak nampak sama. Okay, so kita anggap je lah jadi. Cuma tak jadi sebenarnya. Kena dah out. Dah saya tekening. Siap aman. Dah saya tekening. Kita buat eyeshadow. Sebab aku nak buat natural color je. Dia tak nak nampak color sangat sebab aku malas. Dah lah aku tak tengok makeup. Ha, beri. Sekali salah kan. Ha, pasal aku jadi ni yang badut. Okay. Aku nak, aku tak tahu nak pakai nani. Aku beli ni. Okay. Untuk eyeshadow, aku nak buat color, nude color tau. So aku tak tahu sama ada pakai yang ni. Untuk pun yang ni. Ha, dah tengok sikit dah yang ni. Tapi sebab colour dia macam, yalah ni kori. So bila colour tu macam nampak, tapi tak nampak. Kalau korang ada dengar bunyi kipas yang kuat di babi ni, bunyi kipas yang kuat sebab kipas menghadap aku. Sebab aku dah berpeluh lah. Mati aku berpeluh. So aku ambil colour ni sebab aku nampak dia punya base colour. Tapi tak nampak pun. Aku tak nampak pun macam aku pakai eyeshadow sebab warna dia tak perlu. Warna dia tak pigment macam ni. Lepas tu aku rasa nak pakai warna ni sikit. Ni warna ni. Nak bagi nampak macam. Saya tak nampak. Tak. Tukar warna. Pakai yang ni dah nampak gelap sikit. Warna ni. Dah. Okay. Dah selesai pakai ni, aku nak pakai nampak macam glitter-glitter. Nampak glitter-glitter, aku pakai yang yang ni. Aku pakai yang ni tau. Pakai tangan je lah. So, pakai kat tengah dengan kat belah sini je. Sini. Setel. Sama juga. Settle. Oh ya, lupa pakai belah bawah mata. Masuk mata. Aku ni pakai brush kecil. Bodohnya aku ni. Oh mata kita pakai lah brush yang kecil. Kenapa lah aku ni bengap. Malah nak tukar brush yang macam ni lah. Lemak terlebih. Terlebih lah mak. Macam ni. Alam mati lah. Okay kan? Tak nampak ni. Kenapa ni? Macam badut sarkas. Aku just nak makeup macam makeup natural makeup. Nampak macam tak makeup tau tak. Tapi aku nampak makeup. Memang aku nampak makeup pun punya. Bodohnya. Ya Allah, banyak manjar diri sendiri. Ya setiap berubah. Okay, saya dah. Sekejap aku tukar bateri kamera. Buat macam ni. Aku tak tahu lah kalau korang nampak ke tak ada punya glitter kat bawah ni. Tapi aduh, stres aku. Belah kita redor dan serah pada yang Maha Esa. Okay, settle. Cuba kening. Kata tak apa masalah aku punya eyeliner. Kebanyakannya semua tak kira lah aku beli dekat Watson ke mana kan. Dari drugstore ke, dia jadi macam ni tau. Aku tengok ujung dia tu macam tak nak keluar kali tu. Yang ni aku boleh dekat. Yang aku boleh dekat ni. Dekat mana tu? Dekat kedai makeup yang danau tu. So sorry lah kalau tangan aku bawa motor. So dia jadi lari. Aduh. Tak nak jadi macam ni. Dia tak nak keluar tau ink dia. Kat ujung. Kat belah ujung tu. Kalau macam belah tepi ni. Ada je ink dia. Tapi ujung dia tak nak keluar. Bukan satu ni je. Banyak lagi eyeliner yang aku beli dekat drugstore pun sama. Jadi macam tu. Jadi stres. So yang ni kita try boleh tak? Yang ni okey. Pakai ni. Kita pakai ni sebab nak tarik aku punya mata tu ke atas. Pakai ni.
university kau. Tarikkan ke atas untuk aku color belah dalam ni. Dia nampak macam Zuma. Macam besar macam kau. Berair mata aku sebab macam dia macam gatal di mata tu. Sebab eyeliner. Tengok tak jari. Aku pun benci dah balainya. Dia susah. Aku tak reti nak buat dia. Buruk gila. I'm so stressed. Jantan dia mati lah. Boleh tak aku tak nak buat eyeliner? Okay, nice. Dah ada cheated, but at least okay lah sikit daripada tadi kan. Aku tak ada sikit ujung je. Salah muka aku macam tu. Tapi yes, jadi. Akhirnya aku kata pakai ni untuk aku buat eyeliner tu nampak lagi pekat. Guna aku punya eyebrow color tu. Sebenarnya ni eyeliner punya juga, tapi aku buat pakai, aku buat untuk eyebrow sebab susah sebenarnya buat ni pakai, buat ni untuk eyeliner. Aku tak reti. Tak pernah dah ada eyeliner ni. Aku tak tahu. Kenapa lah lagi buruk lah. Lagi buruk pun. Orang kata jangan beria. Janganlah beria. Kan dah tak menjadi balik. Tadi dah elok kepada balik. Susah lah. Apa hal ni? Tolonglah bagi kerja sama. Penat atau tak penat? Nak cepat. Macam ni lah aku dah. Ish. Penat lah. Sebelah je. Tolonglah sebelah. Nampak tajam je. Okay dah. Okay dah. Biar je lah. Biar je lah. Penat lah. Mati lah. Aku kata tak ada nak curl tau. Aku tak tahu lah macam nak bagi dia nampak curl tu. Tak boleh. Dia tak boleh nak naik. Itu pula nak tunjuk lagi. Pakai ni je. Aku rasa aku ni rendam dengan air panas. Kau tengok apa jadi. Ha, macam tu bulu mata aku. First, aku pakai lip balm je sebab aku tak ada. Aku ada Vaseline, malah nak ambil ke lip balm. Saya pakai concealer letak kat bibi. Tak ada banyak. Pakai sponge. So untuk untuk lipstick aku pakai warna ni dengan warna ni. Oh, kita letak ni kat belah dalam je. Jadi macam mana warna BB tau. Sebab konten kan, so aku letak je lah. Aku ni tajuk practice makeup vlog. Ini aku punya ni. Kita pakai warna ni. Ni warna dia macam mana. Warna pink lah. Sebenarnya warna dia macam lebih kurang. Tak, macam warna merah. Ah, dia warna merah ni. Tahu aku macam mana nak ambil. Aduh, kat belah atas. Sekejap. Okay, kita pakai yang ni. Warna ini. Okay, merah. Ya, kat tengah je. Okay, macam ni je. Dah settle.
kita pakai last, kita pakai lip gloss. Kita pakai lip gloss. Kalau boleh tak nak nampak macam aku make up tau. Tapi kalau tak dalam Xiaomi nampak je lah aku make up sebenarnya. Sebab tak nak nampak bodoh sikit. Sebelum tu aku nak kena tak nak beri tak tahulah. Dah kacau dah kat situ. So aku nak kacau balik. Okay, inilah make up aku untuk hari ni. Mungkin banyak kekurangan cara lain dia aku, eyebrow aku. Semua salah. Macam tak apalah. Practice make perfect kan. So, kita practice lah sampai perfect. Sekarang kita pakai je face powder tadi. Aku tak tahulah face powder ni kategori apa. Tapi pakai je lah. Tak ada nak buat counter tu show pula dah show lagi. So aku tak buat lah, aku biar je. Macam mati lah. Tapi kena aku macam okey lah sikit. Macam dah okey sikit. So yes. Nice, siap. So this is my makeup for today. Tunggu jap, aku tukar baju dulu. So this is my look for today. Ni makeup aku untuk hari ni. Tapi sebenarnya kalau buka lampu, aku tak tahu lah, bagi aku nampak macam lagi-lagi dekat part sini terlampau putih. Maybe sebab aku punya concealer aku, sebab shade aku tak kena dengan aku punya foundation yang foundation tint tadi tu. So dia nampak lari lah, nampak macam terlampau cerah kat sini tau. But kencana at least. At least dekat depan kamera nampak lah okey sikit, nampak biasa lah kan. Aku rasa sampai sini je lah aku punya vlog, aku punya makeup practice untuk hari ni. So aku hope aku dapat jumpa korang next time. Mana tahu konten yang akan datang aku buat lagi pasal, mana tahu tak boleh aku nak buat, sebab ni je lah konten yang aku boleh buat kat rumah. Okay, sebab aku nak buat vlog, takkan aku nak buat vlog kat rumah je sebab aku kat rumah je 24 jam kan. So sampai sini je lah aku punya vlog makeup aku. Aku harap aku dapat buat lagi vlog pasal makeup. Sebab ni practice. Aku tak cakap aku ni perfect ataupun tahu tau. Sebab aku pun practice. So ni adalah vlog day one aku practice makeup. So this is my look. So aku harap aku dapat practice lagi. Aku dapat buat lagi perfect daripada yang ni. So yeah, see you next time. Bye bye.